Rasionalkan bentuk di bawah ini. Yang pertama ada 3 per akar 2. 3 per akar 2. Jika kita rasionalkan, maka kita kali dengan akar 2 per akar 2. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 3 akar 2 per 2. Karena akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Jadi hasil akhirnya itu adalah 3 akar 2 per 2. Selanjutnya akar 3 per 2 akar 5. Maka untuk merasionalkannya kita kalikan dengan akar 5 dikali akar 5. Akar 5 per akar 5. Akar 3 dikali akar 5 sama dengan akar 15. Kemudian 2 dikali akar 5 dikali akar 5 sama dengan 2. Dikali 5 sama dengan akar 15 per 10. Kemudian 3 per akar 5 min 2. Untuk merasionalkannya, maka kita kalikan dengan akar 5 tambah 2. Per akar 5 tambah 2. Maka hasilnya adalah sama dengan 3 dikali dalam kurung akar 5 tambah 2 per akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5 min 2 dikali 2 sama dengan min 4. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 3 dikali akar 5 tambah 2 per 1. Atau langsung saja kita kalikan ini. 3 dikali akar 5 sama dengan 3 akar 5 tambah 6. Selanjutnya 2 2 min akar 3 per 2 tambah akar 3. Untuk merasionalkannya, maka kita kalikan dengan 2 min akar 3 per 2 min akar 3. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 4 kurang 4 akar 3 tambah 3. Karena ini dikali silang ya, jadi begini, ini dikalikan ini dikalikan ini, sama dengan min 3 per, ini juga sama dikalikan 2 ditambah 2, 4, min 4 akar 3, di sini positif ya, positif, dikurang 3. Sehingga hasil akhirnya itu adalah sama dengan 7 kurang 4 akar 3 per 4 dikurang 3 sama dengan 1 kurang 4 akar 3.